Di channel Baby Dale. Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu ya. Di episode kali ini kita akan coba reaction video. Yeay. Di episode kali ini guys, Baby Dale akan coba reaction video Garden of Banban. Game yang beberapa hari ini viral banget dan digadang-gadang akan menggantikan Rainbow Friends dan Poppy Playtime guys. Apakah benar? Kita lihat aja ya ke depannya. Jujur Baby Dale belum memainkan game ini. Baby Dale cuma nonton-nonton live streamingnya sama kayak Bang Pandu Gini sama Melobi juga. Mereka pasti belum memainkan gamenya. Karena Baby Dale lihat beberapa hari kemarin Bang Pandu Gini sama Melobi itu memainkan game Garden of Banban tapi versi Roblox guys ya. Itu sebabnya di sini Baby Dale akan coba reaction videonya guys. Cara membuat mainannya, wah ini pasti keren banget. Sedikit spoiler bagi kalian yang gak tahu Garden of Banban, jadi game ini adalah game seperti tempat penitipan anak gitu guys ya ceritanya. Sama seperti Rainbow Friends atau Poppy Playtime. Nah, monster-monster Garden of Banban ini diduga menculik anak kecil guys. Dan mereka makan hidup-hidup. Oh my, itu sangat mengerikan banget. Oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai videonya. Dan mainan pertama yang akan kita buat adalah Jumbo Joss. Ini adalah ending di capture yang pertama guys ya. Tapi ini seperti mutan Jumbo Joss kocak. Ada air liurnya, matanya memerah dan mengeluarkan urat-urat dan kalian tubuhnya. Wow. Dan dia sangat-sangat besar banget guys ya. Dan videonya ada sedikit animasinya sebelum pembuatan mainannya guys ya. Oke, kita akan coba lihat. Itu dia Jumbo Joss-nya. Wow. Dia sangat besar tuh. Banban. Apa yang terjadi guys? Tidak, Banban. Apakah dia akan dimakan sama Jumbo Joss? Tentu tidak guys ya. Cuma gitu doang pembukanya. Dan sekarang saatnya kita membuat mainannya. Bentar dulu guys. Ini terbuat dari plastisin kan? Dan yang putih ini sepertinya aluminium foil guys ya. Bener gak sih? Nah jadi aluminium foilnya dibuat seperti bulat gitu. Lalu dilapisin sama plastisin. Jadi kita gak memerlukan plastisin yang banyak gitu jadinya guys. Nah sekarang dihaluskan menggunakan pulpen juga bisa sepertinya ya. Tapi pulpen yang bulat gitu. Nah dibuat seperti itu. Tapi kayaknya dia memiliki alatnya gitu deh guys. Alat untuk membuat patung tapi dari plastisin. Dan sekarang sepertinya dia akan membuat bagian mulutnya. Dia membuatnya sangat-sangat besar guys. Agar bisa langsung melahap manusia gitu kan. Dan sekarang bagian dalam yang dilubangi tadi dilapisi dengan plastisin yang warnanya hitam guys ya. Oke, dan sekarang giginya dipasang guys. Untung aja giginya gak tajam-tajam coy. Dia rajin sikat gigi kayaknya. Gak bercanda guys ya. Nah disusun satu-satu. Wow, banyak banget giginya guys. Kalian tebak kira-kira ada berapa jumlah giginya? Ayo cepat, siapa yang tebak pertama dia yang menang. Dan dia membuat bibirnya berwarna hitam juga dengan cara membuat plastisin jadi seperti tali gitu guys. Nah dan sekarang saatnya membuat bagian matanya guys. Dan dia seperti punya alatnya sendiri ya. Kira-kira alatnya ada dijual gak guys ya? Kalian komen di bawah ya kalau kalian tahu kira-kira toko apa gitu yang terkenal. Dan dia membuat bagian urat-uratnya yang ada di matanya. Dia sepertinya kayak kerasukan gitu. Itu menggunakan plastisin juga kah? Atau menggunakan benang guys? Tapi kayaknya plastisin juga ya. Soalnya seperti bisa dihancurkan gitu guys. Nah kalian melihatnya. Wow, ditambah bulatan merah juga. Jadi semakin lebih mengerikan. Dan untuk urat bagian kepalanya, dia menggunakan warna hitam gitu guys ya. Hitam atau abu-abu nih. Tapi sepertinya ini warna hitam ya. Tapi kayak hitam ada unsur birunya gitu dan hijaunya gitu. Mungkin dicampur. Dan sekarang kita membuat bagian badannya. Dan ternyata badannya juga menggunakan aluminium foil guys ya. Nah gunanya untuk aluminium foil ini, lebih berpikir sepertinya selain agar lebih kokoh, ini juga membantu kita agar nggak lebih boros menggunakan plastisinnya guys. Nah kalau gini kan cuma tinggal dilapis doang nih. Wow, keren banget sih hasilnya guys. Karena kita udah lihat spoilernya di awal gitu kan. Kenapa di spoiler? Oke, dia melapisinya. Jadi melapisinya nggak langsung semua gitu guys ya. Bagian dadanya pertama, lalu kakinya, dan sekarang bagian tangannya. Nah kalian tinggal penyet-penyet kayak gitu. Penyet-penyet kayak tuh. Dan sekarang diratain menggunakan kayak pensil. Bentar, ini kuas kah? Apakah kuas guys?
Betul ya, kirain ujungnya tajam gitu, ternyata enggak coy. Itu seperti ujung kuas gitu ya, kalian lihat tuh. Tapi kalau kuas biasanya kan kayak mekar gitu, ini enggak guys ya. Kalian tahu enggak nama alatnya apa? Komentar di bawah aja guys ya, kalau kalian tahu. Dia membuat jempolnya guys, jempolnya enggak terlalu susah ya. Nah kita akan coba lihat sekali lagi cara membuat jempolnya. Buat bulat dulu, lalu agak dipipihkan, dibuat melancip, dan jadi. Kalau nonton doang kelihatan gampang, saat kita mempraktekkan pasti hancur jadinya. Dan dia menutupi bagian lehernya menggunakan plastisin guys ya. Dia membuatnya benar-benar sangat-sangat rapi, dan dia menambahkan urat-uratnya juga. Itu sepertinya bukan pure warna hitam gitu deh. Jadi warna hitam dicampur warna hijau dan biru juga kayaknya. Itu menurut Baby Doll guys. Dan dia menambahkan air liurnya, seolah-olah dia adalah monster yang gila guys. Dan dia menambahkan darah-darah juga di bibirnya. Oh my, jadi lebih mengerikan. Wow, look at this, benar-benar sangat-sangat keren. Dan selanjutnya kita akan membuat mainan ban-bannya. Nah ban-ban ini adalah karakter utamanya guys ya. Dia belum muncul di capture pertamanya. Nah cara membuatnya, dia menggunakan besi terlebih dahulu. Ini besi aluminium kah atau besi apa? Baby dah lupa, tapi Baby dah tahu guys ya, besi kayak gini ya. Ini besi ini gampang untuk dibengkokkan, jadi gampang juga untuk dibentuk seperti ini guys. Oke, buat dulu kayak rangka gitu tulangnya, lalu dilapisi dengan aluminium foil. Oke, agar lebih tebal guys ya. Dan kita nggak memerlukan banyak plastisin jadinya. Dan sekarang dilapisi dengan plastisin. Ini untuk bagian dadanya terlebih dahulu, lalu bagian kakinya. Jadi kalian harus memasangnya satu-satu guys ya. Sekarang bagian tangan kirinya. Oke, akhirnya udah jadi guys. Tinggal dialusin, dirapin dikit. Dan sekarang kakinya dipasang juga. Kakinya tinggal bulat gitu doang kayaknya guys ya. Dan dirapin lagi, jangan lupa pokoknya. Itu soalnya sambungannya kayak putus gitu kalau nggak dirapin guys. Dan bagian ujung tangannya ternyata lancar ya. Baby Doll belum tahu sepenuhnya tentang ban-ban ini, soalnya karakternya belum muncul coy. Cuma ada gambarnya doang kan di temboknya itu. Dan sekarang membuat bagian kepalanya. Ini mulutnya sedang dibuat guys. Dialusin, diputer-puter kayak gitu doang. Itu kayaknya menggunakan atasnya pulpen, bisa deh guys. Bener gak sih? Dan selanjutnya ditutupin mulutnya menggunakan plastisin yang warna hitam. Dan selanjutnya dia memasang bagian lidah, mata, dan mata lagi. Dan selanjutnya dia membuat bagian topinya guys. Jadi topinya seperti ini cara buatnya. Kalian tinggal membuat plastisin digulung-gulung aja untuk membuat kayak tali gitu guys ya. Tali gak sih namanya? Yang seperti kuning, hijau, dan merah ini guys. Nah ditancepin di atasnya. Dan sedikit fakta guys ya, gak tahu fakta atau hoax, soalnya banyak banget yang bilang ini sebenarnya bukan topi ulang tahun. Maksudnya ini topi ulang tahun, tapi dibalik topi ulang tahun itu dia menutupi tanduknya guys. Jadi dia memiliki kayak tanduk iblis gitu, seperti telinganya Baby Doll ini guys. Jadi kayak ditutupin dengan topi ulang tahun, jadi gak ada yang tahu kalau ternyata dibalik topi ulang tahun itu adalah tanduk iblisnya. Dan sekarang dia memasang bagian kepalanya, dan akhirnya mainannya udah jadi. Wah keren banget. Dan ini tadi yang kita lihat di awal video, dia akan memakannya. No Jumbo Joss, jangan. Dan selanjutnya kita akan membuat mainan Opila Bear. Opila, Opila, Pila, Opila, Opila, Pila. Ini adalah karakter yang menurut Baby Doll paling lucu sih, dan paling keren menurut Baby Doll guys. Kalian komentar di bawah karakter Garden of Ban-Ban kesukaan kalian apa. Kalau Baby Doll si Opila ini, dan Opila ini sungguh-sungguh menakutkan guys ya. Mungkin Baby Doll akan sedikit spoiler. Jadi suatu saat player itu ada di tempat gelap, tiba-tiba muncul Opila. Munculnya tuh kayak gimana ya, kayak hantu gitu guys. Diam doang, diam cuma melihat, terus jalannya pelan-pelan. Gak kayak monster yang lain, kayak rusuh gitu ngejarnya. Ini gak guys, santuy aja dia pelan-pelan, tapi asli serem banget kocak. Apalagi tatapan matanya cuma bengong gini doang. Kalian kalau ditatapin seperti Baby Doll kayak gini takut gak guys? Apalagi kalau ruangan kalian gelap terus diliatin kayak gini dengan sesuatu yang kalian gak kenal. Walaupun sebenarnya cuma burung biasa gitu kan, tapi bisa membunuh kalian. Apalagi yang gak like video kali ini akan dikejar sama Opila. Ayo cepat like video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya Opila, 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 Opila. Apa anda Baby Doll? Oke sekarang dia membuat apa nih guys? Baby Doll gak lihat tadi, bentar. Baby Doll terlalu fokus untuk menjelaskan. Nah dia membuat plastisin digulung-gulung pakai tangannya. Oke, membuat kayak jadinya bulat gitu guys.
Dan di bagian bawahnya dibuat datar, terus ditempelin di bagian tubuh yang satunya. Ini kayaknya bagian kepalanya dan ini bagian badannya. Semoga aja benar. Oke, dialusin agar terlihat rapi guys. Soalnya nanti bakalan ada bekas sambungannya kalau nggak dirapiin. Wow, udah terlihat ini seperti burung opila, 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 opila. Nyanyi mulu. Dan membuat teksturnya seperti ini. Ini bukan kuah sih guys. Ini seperti plastik gitu ujungnya ya. Lihat aja nih, kalau dipencet dia membengkok gitu. Untuk membuat tekstur bulu sepertinya. Nah, dipencet-pencet gini aja, acak, agar teksturnya terlihat lebih natural guys ya. Dan selanjutnya dia membuat dua lubang di bagian kepala, itu sepertinya untuk bagian matanya. Terus dicat warna pink karena burung opila berwarna pink guys ya. Nah, hasil bercak-bercakannya tadi seperti ini coy, hanya di bagian sini, bagian bawah, jadi nggak semua gitu ya. Dan selanjutnya dia mengambil plastisin yang warna biru tua dan dia membuat sepertinya ini adalah bagian sayapnya guys ya. Nah, dia buat seperti itu, dipipih-pipihkan. Oke, udah jadi, tinggal ditempel doang guys. Nah, udah mulai kelihatan nih kalau udah ada sayapnya, apalagi kalau udah ada moncongnya dengan matanya gitu, tatapannya. Pokoknya Baby Del yang paling takut nih dari burung opila ini guys ya. Terus dia membuat bercak-bercak seperti itu agar terlihat seperti bulu sayapnya guys ya. Dan dia mengecatnya lagi dengan warna pink. Gak tuh warna ungu tuh, itu kayaknya warna pink gitu guys ya. Atau warna ungu, kocak. Baby Del sepertinya harus memeriksakan matanya Baby Del ke rumah sakit nih. Untuk melihat apakah Baby Del rabun. Dan selanjutnya dia membuat bagian matanya. Tadi dia membuat bulat. Dan dia mengecatnya dengan warna hitam. Oke. Dan selanjutnya dia buat bagian moncongnya guys ya. Tinggal dilancipin aja seperti itu. Nah, Baby Del sepertinya udah paham nih. Nanti Baby Del akan mencoba membuatnya dengan mocil. Lalu dia memasangnya. Dan dia melubanginya kayaknya guys. Dengan kotak kayak gitu. Oke, dia membuat satu lagi. Oh, ini bagian paru bawahnya, guys. Nah, dipasang di situ. Lalu dia mengambil cat, terus mencocol-cocolkan. Mencocol-cocolkan, guys. Maksudnya diusap-usap agar memberikan tekstur warna ungu di bagian bulu-bulunya, guys, ya. Dan selanjutnya dia membuat rambutnya yang ada di atas. Lihat aja tuh tatapannya, guys. Tatapan ingin memakan kalian yang gak like video kali ini. Dan dia memasang rambut yang terakhir. Rambutnya ada tiga guys ya. Dan selanjutnya dia mewarnai warna putih di sebelah kanan. Oke, emangnya ada guys? Kalau ada komentar di bawah ya. Baby Del lupa soalnya. Oke, dia buat ini kecap tangan gitu gak sih? Ya bener banget guys. Emangnya ada ya? Kalau ada kalian komentar di bawah guys ya. Tadi Baby Del gak terlalu memperhatikannya. Dan sekarang dia membuat kakinya. Tunggu sebentar, kita akan lihat kembali. Dia membuat kakinya nggak menggunakan besi. Oh, pakai besi guys ya. Tapi lebih tepatnya kawat aluminium guys. Seperti yang digunakan di tubuh Ban-Ban. Lalu dia membuat jari-jarinya. Dan akhirnya jadi guys. Wah, keren banget. Dia bilang sepertinya akan membuatnya nih. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Baby Del Reaction Video membuat mainan Garden of Ban-Ban. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.